Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala adihi wa sahbihi wa nuala wa ba'du saudara saudariku Semoga saya, anda dan kita semua Disehatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saat ini saya sedang berada di lokasi pengembangan pesantren Tahap pertama Sebelum diantarkan pada tahap pematangan Pendidikan para santri yang kami siapkan Mudah-mudahan menjadi kader ulama di masa depan Alhamdulillah area ini yang teman-teman bisa saksikan adalah area pengembangan tahap 1 tingkat ibtidaiyah. Jadi konsep pesantren yang kami siapkan dan alhamdulillah kita kembangkan, kita mulai bahkan dari sejak KB ya menemukan calon-calon ulama masa depan, kemudian berlanjut ke TK dengan menurunkan kurikulum dari Al-Qur'an dan hadis yang dikombin dengan sistem pendidikan nasional tentunya ya sehingga mendapatkan dua bagian secara langsung, baik pendidikan di tingkat nasional juga optimalisasi di tingkat eh, syariat atau pendidikan agamanya. Dan ini adalah eh, ruang atau lahan yang teman-teman bisa saksikan untuk pengembangan tingkat ibtidaiyah. Jadi di ibtidaiyah ini nanti kita siapkan dasar-dasar keagamaan khususnya Al-Qur'an sampai 30 juz. Kemudian insya Allah di wisuda di Mekah dan di Al-Madinah Al-Munawwarah yang akan dilanjutkan nanti tahap SMP atau tanawiyah kalau di kita, kemudian aliyah SMA-nya. Satu tempat yang lain yang nanti kita akan ke sana untuk saya sampaikan juga sebagai pertanggungjawaban bagaimana teman-teman berwakaf di lahan dan pengembangan untuk pembangunan. untuk yang ini, alhamdulillah kita sudah ada murid sampai di kelas tingkat 2 mau ke tingkat 3 jadi kita siapkan. Ini kita sedang buatkan kurang lebih 3 lantai ya untuk uh, mengakomodasi proses pembelajaran calon-calon ulama kita dan nanti insyaallah saya juga tunjukkan kepada teman-teman desainnya yang bisa Anda lihat ya berikut ini ditampilkan. Nah ini lahannya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah saat ini sudah uh, dipasang untuk fondasinya ya, pondasi dasar tentunya. Ini sebelum pengurugan ada bor terlebih dahulu. Beberapa di teman-teman bisa lihat sudah dilubangi dan kita sudah dapatkan juga sumber air yang cukup jernih. Nanti kita bisa lihat. Dan ini yang sudah kami siapkan eh, sampai dengan saat ini. Nah, untuk pembangunannya sendiri, teman-teman sekalian, ini membutuhkan dana eh, kurang lebih ada 7 miliar rupiah. Ya, mudah-mudahan eh, dalam pengembangannya ada yang Allah titipkan kepada saya ataupun teman-teman semua untuk mewujudkan ini semua. Ya, dalam setahun ini kita harapkan bisa selesai. Jadi saya mengajak teman-teman sekalian untuk berinvestasi, berwakaf, sehingga menjadi bagian dari gedung yang bisa menyiapkan kader-kader ulama ke depan. Dan tentunya spesifik menjadi ahli Al-Quran. Bayangkan di sini akan terjadi anak-anak menghafal Quran sampai lulus, ya sampai 30 juz dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala Dan berapa insya Allah pahala banyak bisa dialirkan. Pun demikian bagi saudara-saudariku yang akan menekolahkan misalnya atau menitipkan anak-anaknya di sekolah kami bernama untuk ibtidaiyahnya ya AIS Ahyar International Islamic School jadi kelasnya udah internasional karena kita juga bekerja sama dengan kampus-kampus di Timur Tengah untuk kurikulumnya. Ya ini sudah berjalan dengan Al Azhar. Kami juga sedang koordinasikan dengan Madinah, dengan Umul Qura sehingga anak-anak SD ini itu sudah mendapatkan pendidikan dasar selevel dengan kampus-kampus tadi yang dasarnya ya dengan Insya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah mudah-mudahan berjalan lancar. Sekali lagi saya mengajak teman-teman sekalian untuk membantu menyempurnakan bangunan gedung yang Insya Allah tahun depan sudah kita bisa siapkan kurang lebih dana yang dibutuhkan 7 miliar rupiah dan mudah-mudahan terkumpul dan bisa maksimal untuk kita bangun gedung dan tentunya kita akan lanjutkan ke pesantren tingkat SMP dan SMA-nya yang nanti saya akan tunjukkan lahannya ke teman-teman dengan izin Allah di tahun ini akan mulai masjid dibangun untuk lahan yang mahad setingkat tanawiyah atau SMP dan tentunya kedepannya ada aliahnya. demikian teman-teman sekalian dan satu lagi yang penting diingat bahwa di pesantren yang kami konsep itu dari KB kami siapkan ke TK, tidak iya, SMP, SMA. Jadi investasinya hanya sampai dengan tingkat alih atau SMA di kita. Sedangkan S1, S2, S3 kami siapkan beasiswa sampai selesai doktoral dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkahi. Terima kasih bagi Anda yang berminat untuk berdonasi, Anda bisa sampaikan ke rekening berikut ini. Ya, langsung ke rekening yayasan Quantum Akhir Institute sehingga dengan itu bisa dioptimalkan. Adi Hidayat dari lahan Akhir Internasional Islamic School, semoga Allah berkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nuala wa ba'du. Saudara-saudariku, semoga saya, Anda dan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu taala. Saat ini saya sedang berada di lokasi pengembangan pesantren tahap pertama sebelum diantarkan pada tahap pematangan pendidikan para santri yang kami siapkan mudah-mudahan menjadi kader ulama di masa depan. Alhamdulillah area ini yang teman-teman bisa saksikan adalah area pengembangan tahap 1 tingkat ibtidaiyah. Jadi konsep Santen yang kami siapkan dan alhamdulillah kita kembangkan. Kita mulai bahkan dari sejak KB ya menemukan calon-calon ulama masa depan, kemudian berlanjut ke TK dengan menurunkan kurikulum dari Al-Qur'an dan hadis yang dikombin dengan sistem pendidikan nasional tentunya ya sehingga mendapatkan dua bagian secara langsung baik pendidikan di tingkat nasional juga optimalisasi di tingkat eh, syariat atau pendidikan agamanya. Dan ini adalah eh, ruang atau lahan yang teman-teman bisa saksikan untuk pengembangan tingkat ibtidaiyah. Jadi di ibtidaiyah ini nanti kita siapkan dasar-dasar keagamaan khususnya Al-Quran sampai 30 juz. Kemudian insya Allah di Wisuda di Mekah dan di Al-Madinah, Al-Munawwarah yang akan dilanjutkan nanti tahap SMP atau Tanawiyah kalau di kita. Kemudian Aliyah SMA-nya. Satu tempat yang lain yang nanti kita akan ke sana untuk saya sampaikan juga sebagai pertanggungjawaban jawaban. Bagaimana teman-teman berwakaf di lahan dan pengembangan untuk pembangunan. Untuk yang ini Alhamdulillah kita sudah ada murid sampai di kelas tingkat 2 mau ke tingkat 3 di kita siapkan. Ini kita sedang buatkan kurang lebih 3 lantai ya untuk uh, mengakomodasi proses pembelajaran calon-calon ulama kita dan nanti insyaallah saya juga tunjukkan kepada teman-teman desainnya yang bisa Anda lihat ya berikut ini ditampilkan. Nah ini lahannya teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah saat ini sudah uh, dipasang untuk pondasinya, ya, pondasi dasar tentunya. Ini sebelum pengurukan ada bor terlebih dahulu. Beberapa di teman-teman bisa lihat sudah dilubangi dan kita sudah dapatkan juga sumber air yang cukup jernih. Nanti kita bisa lihat. Dan ini yang sudah kami siapkan eh, sampai dengan saat ini. Nah, untuk pembangunannya sendiri, teman-teman sekalian, ini membutuhkan dana eh, kurang lebih ada 7 miliar rupiah. Ya, mudah-mudahan eh, dalam pengembangannya. يمكن أن يكون هناك شيء يمكن أن يكون هناك شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Qala ta ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la antum muslimun. Saudara-saudaraku, semoga kita semua senantiasa senyangi rahmatialiyallah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Quran Sunnah Solution. Malam hari ini masih dalam kajian spesial kita meneruskan kajian serial tentang genealogie Yahudi atau sejarah tentang perkembangan Yahudi dari asal keturunan sampai dengan kondisi terkini. Ini E, trigger triggernya jadi dari peristiwa-peristiwa yang berlalu tentang bagaimana kondisi di Palestina mengalami agresi dan sebagainya banyak pertanyaan seputar genealogi Yahudi seperti apa dan kita telah bahas dalam dua serial kebelakang dan sekarang kita akan coba lanjutkan sebelumnya kita biasakan untuk permohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Senantiasa saudara-saudari kita yang belum beriman sampai dengan malam Jumat ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mau beriman kepada Allah bersyahadat sebelum wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga para pelaku maksiat juga menguatkan jiwanya, dirinya untuk mampu bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita senantiasa dibimbing untuk berbuat baik, menyiapkan bekal-bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah. Semoga diwafatkan dalam keadaan khusnul khatimah dan disertakan beserta orang-orang saleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita sedikit mulai agak cepat saya pun sebetulnya baru tiba ini baru kembali pagi tadi kita merangkat ke e, Banten ke daerah Labuan ya di Cimuncang saya sempat lihat berita ada nenek Minah ini ya yang tinggal di satu e, gubuk yang tidak layak gitu kemudian di dalam rumahnya itu senantiasa bocor ke toilet kemana-mana sehingga beliau tidur itu di depan ya depan rumahnya ini Orang sana bilangnya amben itu kan. Ini kurang lebih selama 10 tahun dari pengakuannya seperti ini. Jadi setelah dapat informasi kemarin saya mintakan satu juni untuk dicari dan sudah ditemukan. Tadi kita berangkat pagi dan alhamdulillah. Semoga Allah berikan solusi-solusi kebaikan. Kita telah coba usahakan bantu semaksimal mungkin untuk membeli lahannya. Kemudian juga kita coba renovasikan. Insya Allah kita kabarkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan esok hari bisa diberitakan secara lengkap. Karena itu, setelah tiba kita ee, coba ambil <laughs> rehat senang, kemudian kita mulai lebih cepat sehingga kita bisa ada pengayaan di materi yang akan kita ulas bersama. Baik, teman-teman sekalian, kita telah uraikan di pertemuan yang lalu tentang genealogi atau sejarah bagaimana turunan genetika kaum Yahudi ini menjadi penting untuk diulas karena nanti akan terkait berkelindan ya dengan situasi-situasi global yang terjadi pada saat ini ya dalam berbagai aspek. Ya baik itu aspek spiritual gitu kan Nanti juga aspek uh, politik Ya kalau kita global berarti geopolitik gitu kan Aspek ekonomi, geoekonomi Cara pandang kehidupan gitu kan Mindsetnya seperti apa, world worldviewnya nya bagaimana gitu kan ya? Dari sini ini tidak akan terlepas dari faktor-faktor uh, masa lalu Ya karena itu di bahasa Arab Fi'il maldi, itu fi'il maldi Kata kerja menunjukkan masa lampau Itu umumnya secara dasar ya Kaedahnya itu menggunakan fathah Ya, misalnya kata ba menulis itu kan a ujungnya. Kemudian masa ha, menghapus a, gitu kan? Kemudian apalagi misalnya alqaraa a, a gitu kan selalu fathah 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 pada asalnya demikian infinitifnya. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Ya seakan-akan masa lalu itu pelajaran-pelajaran di masa lalu itu membuka informasi-informasi kepada kita bagaimana mengambil langkah pijakan untuk belajar ya dari kehidupan-kehidupan karakteristik di masa lalu ada orang-orang buruk seperti ini kemudian muaranya orang-orang baik seperti ini akhirnya langkah-langkah kebaikan itu seperti ini kurikulumnya langkah-langkah keburukan yang diprovokasi oleh setan tuh begini ya ciri-cirinya karakternya dan muaranya seperti ini sehingga memberikan kepada kita sebuah pijakan bagaimana melangkah di masa kini dan memetakkan kehidupan tuh di masa depan agenda-agenda kita ya karena itulah kemudian penting ini kita uraikan dan kita telah Bahas ya, di pertemuan yang lalu, pada sejarah yang kedua, kita dekatkan pada Nabi Ibrahim Alaihissalam, yang nasab-nasab yang lainnya sudah kita uraikan. Kemudian kita juga sampaikan, ya beliau ini lahir tahun 1996, before Christ, ya, sebelum uh, Masehi. Ya, sebenarnya saya tunggu juga koreksi dari teman-teman kemarin ya, tapi saya lihat ada satu dua yang menyampaikan nih, uh, saya sebutkan kemarin before century itu kan, saya tunggu sebetulnya jadi begitu ada masuk ke titik itu. Nah, kita ingin simpulkan bahwa Anda bisa bayangkan orang salah membaca saja dari satu hal yaitu dampaknya bisa menjadi satu pandangan ragam pandangan ya boleh jadi nanti ada perbedaan-perbedaan pendapat mungkin tajam kalau latar belakangnya berbeda-beda. Nah, jadi kalau dalam manusia saja yang biasa membaca bisa keliru seperti itu cara pandangnya, bagaimana dengan referensi-referensi yang bahkan disakralkan dan itu mengandung unsur misalnya dugaan kekeliruan dan sesuatu yang sangat fatal gitu kan maka dari itulah kemudian Al-Quran memberikan sebuah timbangan kepada kita untuk bisa mengecek segala hal sesuai dengan dasar pengetahuan yang kuat di Quran surah ke-17 ayat 36 wala Wa taqfu ma laysa bihi ilm inna sam'a wal basara fu'ada kullu ulaika kana anhu. Ula, jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya ya karena setiap unsur informasi itu sumbernya akan ditanya baik lewat kemudian penglihatan kita melihatkan mendatangkan informasi ya mendengar mendengar itu kan kita mendatangkan informasi dari data yang kita peroleh ya diolah jadi informasi informasi di pengetahuan dan kemudian juga akal kita ya itu kita diminta oleh Allah menggunakan semua fungsi itu untuk menjadi pijakan dalam bersikap ya dalam berkehidupan karena itulah kemudian teman-teman sekalian ini menjadi penting bahkan dalam Islam bertauhid saja harus pakai ilmu ya fa'lam annahu la ilaha illallah maka kamu mesti punya ilmu ketahuilah mesti punya ilmu mesti belajar untuk memantapkan pada jiwamu kenapa engkau menetapkan Allah sebagai Tuhan yang layak engkau sembah engkau pertuhankan di dasar pengetahuan ini yang menjadikan Al-Qur'an ya sebagai pijakan utama kita yang kemudian memberikan arahan kepada kita semua untuk bersikap, ya, spiritual yang tinggi tapi juga punya nilai rasional yang kuat. Ya, jadi, orang Islam itu pasti rasional karena dasarnya pengetahuan, dan rasionalitas itu dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh kolbu, ya, karena wahyu itu diterimanya oleh iman, iman itu di kolbu. Sehingga rasionalitas itu, ketika dibimbing oleh kolbu, arahnya sampai ke tujuan dengan cara yang benar. Kadang-kadang, kalau rasionalitas saja dibimbing oleh pengetahuan, ya, banyak orang pintar, tapi ketika imannya tidak berjalan, maksudnya nggak muncul. Karena amal soleh itu dorongannya dari iman. Ya jadi begitu dia mengandalkan pengetahuannya saja, imannya tidak ada. Ini yang menjadikan orang pintar bisa korupsi, orang pintar bisa menipu, kan? Orang pintar bisa berbuat macam-macam yang kira-kira menyalahi norma-norma kehidupan. Ini kembali lagi tadi Nabi Ibrahim alaihissalam ya sudah kita sampaikan lahir tahun 1996 before Christ sebelum uh, dilahirkannya uh, sebelum Masehi lah ya lebih gampang seperti itu. Kemudian beliau menikah ya dengan saya Sayyidah Sarah ada empat istri seperti saya sampaikan yang anda yang baru bergabung sekarang lihat lagi ya di pertemuan yang lalu ya dan dengan Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar alaihissalam kan kemudian Kantorah binti Yaqtan satu lagi Al-Hajun binti Al-Amin ya Hajun binti Al-Amin saya fokuskan kepada Sayyidah Sarah karena di sini nanti genealoginya akan terbawa sampai dengan sekarang Sayyidah Sarah binti Amil Khalil menikah dengan uh, Sayyidah Ibrahim alaihissalam kemudian melahirkan Nabi uh, ya Nabi Ishaq alaihissalam jadi nanti dari Nabi Isa salam ini menikah dengan Rafkah, ya, Sayyidah Rafkah, kemudian melahirkan Nabi Yakub, ya Nabi Yakub dan Aishu, ya Aish, ini masih tertulis kemarin ya, Yakub dengan Aish dari e, Nabi Isa dengan e, kemudian Rafkah ini kembar seperti saya sampaikan kemudian Nabi Yakub Salam. jadi jalur A sudah saya sampaikan bagaimana beliau kemudian ke Roma gitu kan ke Romawi dan menjadi bagian nanti dan ber ber berkehidupan kita akan nanti masuk ke situ ketika bercerita tentang masa Nabi Isa alaihissalam ya di antara turunan itu nanti naik ke atas ya, ini masih jauh ya masih jauh kemudian di sini kita bercerita tentang Nabi Yakub Salam yang menikah dengan empat istri saya bulati ya setelah beliau kemudian Uh, be, datang kepada Fadan Arab ya atas usulan dari uh, ayah kemudian dimintakan untuk datang kepada kakaknya rafkah jadi pamannya Nabi Yaqub alaihissalam itu Laban ya sekira masih tertulis di sini sudah terhapus ya pertemuan lalu ya dari Laban ini nanti memiliki dua anak itulah ya satu yang kedua kemudian uh, Rahil kemudian juga nanti disertakan masing-masing uh, satu asisten rumah tangga ya, yaitu Zulfa dan Balha lalu dinikahilah kemudian secara singkat keempat empatnya jadi empat istri seperti saya terangkan di pertemuan lalu ini cepat ya kalau anda ingin melihat dengan detil lagi maka lihat pertemuan sebelumnya Yakub menikah dengan empat istri dari empat istri ini secara singkat melahirkan dua belas orang anak ya dua belas orang anak ini telah kita bahas pertemuan lalu dari Laia atau Leah nanti ada enam ini kan Ruben Shemon Levi Yehuda, kemudian Izakar dan zebalun ini sudah saya terangkan di pertemuan lalu ya kemudian saya juga buka uh, pijakan-pijakan informasi yang bersumber dari misalnya ke kitab kejadian ya kejadian misalnya di kitab kejadian perjanjian lama berarti ya sudah saya terangkan semuanya di yang lalu dan ini sifatnya argumentatif ya jadi kita kajian ilmiah sifatnya dan kita membudayakan membiasakan seperti orang tua kita dulu seperti itu ya jadi di sini juga nanti kita akan coba ya misalnya uji ya melalui uh, sarjana-sarjana alkitab misalnya kan kita bisa saling berbagi wawasan ya meminta konfirmasi pengetahuannya misalnya seperti ini apakah benar sebenarnya kalau kebenaran gak ada masalah dan dalam konteks pengetahuan kita bisa berdiskusi dalam konteks keyakinan masing-masing memilih ya, itulah indahnya Islam lakum dinukum waliyadin untuk agamamu untuk agamaku dan la ikraha boleh ada paksaan ya kalau dialog silakan wajadil humbillati ahsan silakan berdiskusi dengan cara yang terbaik jadi kita berargumentasi pengetahuan saling memberikan informasi menguji itu dengan kebenaran ya menguji dengan kebenaran bukan pembenaran tapi menguji dengan kebenaran realitas sejarahnya turunan informasinya akurasi ya setelah itu kembalikan karena ke masing-masing untuk meyakini karena keyakinan itu dihargai diapresiasi oleh Al-Qur'an dengan hak yang paling tinggi ya hak yang paling tinggi dan ini nanti menjadikan spirit kebangsaan kita dengan lahirnya nanti pasal 29 ya ayat satunya untuk negara negara adalah satu yang Maha Esa di spirit kebangsaan kita bernegara kita Ya, dan ini turunnya nanti Pancasila sila pertama, Ya, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang ayat yang keduanya pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi negara menjamin, ya, untuk kita meluk agamanya masing-masing. Jadi menghargai dan menjadikan sebagai hak dasar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk -tiap penduduk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kita beribadah dijamin oleh negara, dijaga oleh negara, gitu Jadi nggak boleh misalnya negara e, menyoal orang sholat, menyoal orang baca Quran, karena itu nanti ada kementerian agama untuk memfasilitasi itu jaminan dari negara, ya untuk haji, untuk umrah, untuk macam-macam turunan-turunannya. Dan semua konsepsi di kementerian ini pun sejalan dengan nilai-nilai apa yang kemudian kita jalankan dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai muslim. Karena nanti turunannya ada yang non-muslim juga yaitu ranah masing-masing. Jadi ini saya ingin sampaikan dasarnya pengetahuan. Saya sudah ceritakan ini ya siapa itu Ruben, kontroversinya bagaimana, bagaimana dia kemudian dikisahkan dalam satu narasi kitab suci, dia menggauli bahkan ibu mahramnya, dengan yaitu Balha yang kemudian uh, kena salah satu kita bisa uh, katakan ya uh, bukan hanya kecaman tapi juga bisa kata katakan apa pengalihan ya pengalihan hak kesulungan dia hak kepemimpinan dia ya yang disampaikan oleh Nabi Alaihi Alaihissalam seperti kita bahas di pertemuan yang lalu dan ini yang kemudian diluruskan oleh Al Quran dibandingkan narasi sejarah ini ditampilkan dengan narasi yang terbaik kemudian Syamun juga sudah kita bahas Levi sudah kita bahas Yehuda sudah kita turunkan bahkan kita mencoba kemudian untuk melompatkan ini ke Nabi Isa Alaihissalam jadi ini kita sampaikan dalam narasi perjanjian lama nanti saya akan ulang kembali ya bahkan di perjanjian baru nanti yang seperti saya sampaikan di Matius juga di Lukas juga sudah saya terangkan nanti kita akan turunkan kembali ketika masuk ke situ ya ketika masuk ke situ baik dan saya juga belajar ya hati-hati saya belajar seperti saya sampaikan referensi saya kita juga banyak ya kita juga belajar kita belajar misalnya kristologi kita juga belajar di apa namanya membaca yang Talmud dulu ya nanti kita kita akan tunjukkan ya bagaimana karakteristik ketika sampai kepada masanya nanti ya kepada masanya baik turunkan dulu teman-teman sekalian Izakar sudah kita bahas Zabalon juga sudah beserta anak-anaknya kemudian dari Rahil ada dua anak, kemudian Yusuf yang alaihi salam, Bunyamin adiknya ya Yusuf dengan Bunyamin. Kemudian juga dari Zulfa sudah kita bahas ada uh, Gad atau Jad gitu kan dan Asyur sudah kita turunkan. Jadi kalau ini 6 tambah 2 8 tambah 2 10, kemudian dari Balha juga ada dua yaitu Dan dan Naftali. Dan dan Naftali. Jadi 10 tambah 2 12 ya. Secara singkat di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa dari semua kontroversi kehidupan yang digambarkan ini, teman-teman sekalian, dan secara indah kemudian ditimbang oleh Al-Quran. Ya, wa muhaiminan alaih seperti saya sampaikan di surat Al-Maidah itu yang teman-teman e, dapatkan di pertemuan yang lalu. Jadi, silahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Saya tampilkan di kisah-kisah terbaik, saya tampilkan uraian-uraian dalam Al-Quran dengan cara yang terbaik, dengan sesuatu yang benar, dan Anda bisa timbang." Ya. Jadi, bahkan Al-Quran menawarkan uji dulu nih. Silahkan, secara historis Anda bisa uji ya secara bahkan yang paling indah tuh secara filologis anda bisa uji silahkan uji diksinya kira-kira ini bahasa manusia atau bukan ya kemudian setelah historis silahkan anda uji di tahun sekian di masa sekian abad sekian terjadi nggak seperti ini buktikan lewat pengetahuan lewat ilmiah ya isinya bagaimana dan semuanya silahkan setelah itu yang paling dahsyat setelah anda menemukan segalanya dan bahkan kalau anda masih ragu bikin semisal Al-Quran kalau merasa Al-Quran itu produk manusia produk budaya kalau produk budaya produk manusia pasti setiap manusia bisa bikin seperti itu Makanya kata Allah, silahkan kalau anda mampu bikin semisal itu. Turunlah misalnya pertama kali Al-Baqarah ayat 23 itu kan. Ya, wa in fi raibim mimma 'ala 'abdina in kuntum Jadi silahkan bahkan anda bisa uh, ajak orang lain. Ya, silahkan membentuk kelompok, membentuk tim, membentuk ad hoc, membentuk komite dan sebagainya untuk membuat semisal Al-Qur'an. Ya. Ini akan sulit untuk dilakukan mustahil dan sudah banyak orang mencoba di masa lalu bahkan yang paling hebat bahasa Arabnya yang tak mampu tak mampu mewujudkannya gitu kan nah kalau sudah seperti itu dan anda yakini kebenarannya maka secara fair Al-Quran mengatakan kalau anda sudah yakin ini benar nggak bisa menandingi awas ya jadi jangan-jangan dahulukan emosi secara ilmiah Al-Quran menawarkan silahkan uji anda nggak mampu datangkan misalnya anda nggak mampu diuji kebenarannya ternyata nyata secara historis terbukti secara filologis bahkan sastra susunannya indah nggak mampu disaingi dan anda menyatakan tunduk patuh di situ bahwa ya ini benar nih ini firman Tuhan nih ini firman Allah nih ya nggak bisa nih segala sifatnya ini nggak bisa ditunjukkan kepada manusia segala sifatnya nggak berubah dari awal sampai akhirnya bisa dihafalkan oleh semua kalangan bisa melihat tak bisa melihat besar kecil tua muda dibaca nggak pernah bosan 17 kali dalam sehari orang baca al-fatihah nggak pernah orang mengeluh dan dan sebagainya ini menunjukkan sesuatu yang beda ketika anda mengakui itu semua dan tunduk kepada keadaannya maka secara objektif Al-Quran mengatakan kalau begitu ini jadi timbangan karena anda mengakui kebenarannya jadi kalau ada kemudian yang berbeda dengan Al-Quran maka mesti dikembalikan ya, kepada kebenaran yang tercantum dalam Al-Quran. Kalau masih kurang yakin, diuji lah kebenaran itu dengan segala sumber informasi, cek fakta sejarahnya, seperti apa, dengan ya, cek narasi yang muncul di situ, cek kebahasaannya, cek secara moralnya, mungkin nggak terjadi. Ya. Makanya ketika uh, Ruben kemudian disampaikan, diinfokan uh, menggauli ibunya, padahal ibu Mahram ini istrinya biakub, mungkin nggak? Ini kan Ruben tuh tahu bapaknya Nabi dan dia punya istri beliau punya istri yang alaihissalam ya aku punya istri balha mungkin enggak ya anak seorang nabi berzina menggauli ibunya sendiri dan kemudian sampai beritanya kepada Yakub sampai ini dikutuk gitu kan ya, ini kecam dikutuk diambil hak kepemimpinannya diambil hak kesulungannya dan seterusnya ya mungkin nggak kita bisa katakan seorang bapak Yahuda gitu kan itu bisa berzina dengan menantunya sendiri Tamar dan dari sini melahirkan keturunan nanti bisa menjadi nabi gitu kan ya yang nanti bahkan eh, sebagian mempertuhankan di sebagian umat manusia nanti kita akan sampai ke situ. Nah, narasi itu yang kemudian oleh Al-Qur'an di dikoreksi, ya ditampilkan fakta sejarahnya, ditampilkan turunan yang baiknya dan disampaikan kebiasaan-kebiasaan baik. Walaupun ada kontroversi dalam kehidupan ini tapi ini tidak jauh dari nilai-nilai pergaulan antara saudara satu dengan yang lainnya maka muncullah kisah di surat Yusuf itu ya surah ke-12 dalam urutan uh, Musaf mushaf Al-Quran 111 ayat bahkan Allah membuka di ayat ketiganya nah nunakus ke ahsan al ya kami akan kisahkan kepadamu Muhammad SAW kisah yang terbaik Ya, ahsan itu kan tingkat tertinggi. Jadi ada hasanah yahsunu husnan, hasana yuhsinu tahsinan, ahsana yuhsinu ihsan. Yusuf itu yang paling tinggi sifatnya. Jadi kisah yang terbaik, terbaik ini bisa alurnya paling bagus ya, kemudian paling sopan, paling jelas, ya paling benar secara historis. Maka ditampilkan di surat Yusuf seperti saya bahas di pertemuan yang lalu bagaimana keadaan uh, hubungan antar saudara ini yang ada perbedaan pendapat, kemudian juga ada persoalan-persoalan kesaudaraan, ada yang menjahili, ada yang berniat untuk menyakiti, membunuh dan sebagainya yang itu kemudian menjadi desain pertemuan mereka mencapai kebahagiaan di akhir masanya. Ini sudah saya tayangkan dan sudah saya tampilkan di pertemuan yang lalu, silahkan Anda rujuk kembali. Secara singkat, kita ingin katakan 12 orang ini, yang termasuk Yusuf di dalamnya, kita akan lihat semuanya akan berada di negeri Mesir. Ya, Secara singkat, pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa Yusuf alaihissalam yaitu kemudian e, diangkat menjadi pejabat besar di Mesir setelah beliau kemudian e, di apa namanya datang di rumah Ghadifar kemudian membantu di situ dan segala kisah tentang istrinya dan sebagainya yang ada di surat Yusuf juga dan secara cepat kemudian beliau mendapatkan kedudukan jabatan saat berada di di Mesir. Nah, teman-teman sekalian, yang belum saya ceritakan adalah e, pada turunan keadaan ketika beliau di Mesir, ya. Ini yang belum saya sampaikan. Jadi saya izin untuk lengkapi dulu ke sini. Ketika Yusuf sudah ada di Mesir, maka secara singkat beliau meminta sebelah saudaranya datang. Ya dengan segala kisah yang telah kita uraikan, sudah bisa kembali baca surat Yusuf ya. Dia yang Muslim baca surat Yusuf surah ke-12 ayat 1 sampai 111 baca aja indah indah enak banget bacanya tuh nyaman gitu ya nanti yang non muslim juga misalnya yang katolik atau kristen silahkan dibaca di kitabnya masing-masing saya sudah turunkan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya di kitab kejadian dengan turun turunan yang lainnya silahkan dibaca lagi nah kemudian secara singkat disepakati bahwa e, 12 ini beserta ayah ibunya ya ayah dan ibu-ibu mereka yaitu Nabi Yaakob AS dan istri-istrinya kecuali Rahil, Rahil sudah meninggal kan maka dibawa ke Mesir, diboyong keluarga besarnya orang tua plus 11 saudara nih kita sampai di sini kemarin ya jadi Yusuf sudah ke Mesir Kemudian di sini di keluarga Gotifar setelah selesai kemudian diangkatlah dengan kisah tertentu dari penjara jadi pembesar Mesir orang nomor 2 nya lalu keluarganya diboyong ke sini setelah terjadi kejadian e, satu krisis pangan ya di kanan krisis pangan dan dibawa ke sini dan 11 orang saudaranya ikut keluarganya ikut maka jadilah 12 bersaudara ini teman-teman sekalian 12 bersaudara plus orang tuanya menetap di Mesir. Nah 12 bersaudara ini yang disebut dengan asbab al asbab ya ya kemudian ini 12 orang ini 11 saudara plus Yusuf karena ini anaknya Nabi Yakub alaihissalam ke sini dan Yakub punya gelar Israel ya Israel bukan Israel yang sekarang ya negara yang sekarang yang mengklaim sebagai negara lihat sini Israel Israel artinya hamba kan yang taat yang saleh itu Allah ya Allah saya ada kan Jibril, Mikael, Israfil, Israel dan seterusnya kan? Il il itu menunjuk kepada Allah malaikatnya Allah. Hamba, ya kan? Allah yang taat, yang patuh. Hamba Allah yang taat yang patuh. Makanya semua nanti kalau Anda baca kisah tentang Nabi Yakub itu sangat luar biasa ya. Ini ada pelajaran bagi kita yang punya banyak persoalan yang berat yang kita rasakan nanti ada inspirasi dari Nabi Yakub bagaimana mengarahkan semua itu dicurahkan kepada Allah sehingga mendapatkan hasil yang terindah. Ya, makanya Nabi Yakub sudah mengatakan ini nama ya berarti Allah saya selalu menjadikan seluruh curahan hati saya baik dalam kesedihan dalam hal-hal yang mengecewakan kepada Allah saja karena Allah pasti memberikan jalan yang terbaik jadi itu itu tinggi sekali ya dan itu nanti ada ada pelajaran besar kita dapatkan di dalamnya nah ini hamba-hamba Allah yang hamba Allah yang sangat saleh maka keturunannya itu disebut dengan bani seperti pernah saya terangkan ya bani anak-anaknya Israel. Nah, dilekatkan kalimat ini termasuk dalam Al-Quran nanti untuk memberikan kesan kuat supaya menjaga kesolehan itu. Diteruskan oleh keturunannya. Ya Bani Israel, 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 kuru, nih, mati, lati, kan? hey, Bani Israel, anak -anak Israel. kalian tuh anaknya seorang yang soleh, seorang yang taat, seorang yang selalu beribadah kepada Allah, curhatnya kepada Allah, gak layak berbuat seperti ini. Itu indah bahasa Qurannya ya kan? Ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kan dibuka di Al-Baqarah ayat 40 dulu kan? Ya Bani Israil adkuru nikmatil lati an'amtu 'alaikum wa aufu bi 'ahdi ufi bi 'ahdikum wa iyaya farhabun. Kan? Kemudian di ayat 47-nya juga kan? Ya Bani Israil adkuru nikmatil ni lati ni'matil an lati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Selalu kalimat itu positif. Dalam artian mengarahkan kepada kebaikan. Ketika mereka berbuat salah pun, kan, ditarik lagi. Hei, kalian anak keturunan dari seorang yang soleh, seorang yang taat. Gak pantas berbuat seperti ini. Itu gambaran cepatnya kalau kita mau lompat. Nah, ini 12 ini kemudian menyatu dengan Yusuf. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kan di Mesir ya. Terus gelar raja Mesir itu kan Firaun. Ya, gelar raja Mesir itu Firaun ini yang saya tuliskan dengan cepat ya. ya ini dalam latinnya kalau kita tuliskan dalam bahasa Arab seperti ini Firaun. Nah, kalau sudah Firaun itu itu gelar raja Mesir. Faraoh gitu kan? Kalau kita dengan latin sekarang kita katakan Firaun dalam bahasa Arabnya itu gelar. Jadi bukan menunjuk pada nama orangnya, tapi gelarnya. Dan saat Nabi Yusuf ini dalam kehidupannya, ya kan, dikisahkan orang yang menjabat sebagai rajanya, sebagai Fir'aunnya itu namanya Rayyan bin Walid. Ya, Rayyan bin bin Walid ini keterangan Ibnu Ishaq ini sejarawan yang sangat luar biasa dan banyak mengisahkan sejarah-sejarah kehidupan bahkan dari sejak masa-masa awal kehidupan sampai dengan ke masa Nabi Muhammad SAW itu tarikh Ibnu Ishaq itu sangat terkenal ya uraian sejarah yang ditulis dikaryakan oleh Ibnu Ishaq. Nanti ada syarahnya juga, ya, syarahnya nanti penjelasan penjelasannya. Ah teman-teman sekalian, disebutkan bahwa Firaun ya pejabat raja raja Mesir yang berkuasa pada masa itu di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam itu namanya siapa? Rayyan bin bin Walid menurut keterangan Ibnu Ishaq. Bahkan nanti ketika Nabi Yusuf meninggal di periode ini pun teman-teman sekalian, nanti setelah lama setelah itu ini pun meninggal juga di masa yang sama. Ya, jadi ini kita ketahui bahwa Nabi Yusuf Alaihissalam kemudian juga eh, dipercaya di Mesir membawa risalah keislaman karena membawa risalah Yakub ayahnya. Ya, sedangkan Yakub membawa risalah siapa? Ishak, bapaknya. Ishak membawa risalah siapa? Ibrahim. Ya, dan semuanya membawa risalah apa? Ibrahim membawa risalah keislaman, kepatuhan, ketundukan. Islam itu kan tunduk, patuh. Aslama yuslimu tunduk, patuh kepada Tuhan, kepada Allah. Ya, sifat yang disebut Islam, orangnya muslim. Makanya orang Islam itu harus tunduk patuh kepada Allah. Jadi kalau Anda mengaku muslim, ya kata Allah misalnya sholat, sholat Kata Allah puasa, puasa. Kata Allah jangan mencela, jangan cela. Jangan fitnah, jangan fitnah. Jangan bikin hoax, jangan bikin hoax, ya Jangan misalnya uh, saling uh, apa namanya? berselisih, jangan saling berselisih. Itu itu sudah sudah sesuatu hal yang uh, harus dilakukan karena muslim patuh, taat ya kerangkanya bingkai ya sifatnya keadaannya disebut dengan Islam maka dari itu ketika Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah di Al-Baqarah pertama kali saya selalu, saya selalu urut dari awalnya ya nanti kita akan urutkan terus sampai ke akhirnya gitu kan nah di Al-Baqarah ayat 131 Quran surah kedua ayat 131 paling kiri dari atas sedikit saja ke bawah ya lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin ketika rabbnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim alaihi AS, salam aslim tunduk pantuh kepada rambu maka beliau mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Ya, saya Islam. Saya tunduk, saya patuh kepada Allah penguasa seluruh alam. Nanti ini bisa diuji ya. Ya kita kita akan lihat ya keterangan di kitab lain seperti apa di Al-Qur'an bagaimana nanti dikomparasikan Dan dari komparasi ini diuji pembuktiannya dengan sejarah ya, dengan pengetahuan kita, dengan keaslian bagaimana dari segi filologisnya ya, turunan alurnya dan sebagainya di masa itu seperti apa kita bisa ujikan. Ya, jadi teman-teman sekalian, ketika itulah Nabi Ibrahim AS mewasiatkan kepada uh, keluarganya ya di ayat 132 nya wasabiha ibrahimu banihi wa yaqub ya baniya inna allaha astafa lakum uddina falata mutunna illa wa antum muslimun wa wasabiha ibrahimu banihi dan Nabi Ibrahim mewasiatkan biha haknya kembali ke awal Ya, dengan kalimat tauhid tadi, di kalimat tauhid la ilaha illallah bil Islam. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya, wa Yaqub dan Yaqub ini, Ya, kenapa menggunakan kata bani bentuk jama? Pernah saya terangkan kan di awal itu karena beliau memiliki anak kan bukan dari Sayyidah Sarah saja, dari Sayyidah Sarah ada Ishak dan dari Sayyidah Hajar kemudian ada siapa? Ismail alaihissalam kan? Dari Sayyidah Kantorah kan ada enam anak lagi kan? Ada Madian dan turunannya. Kemudian dari Sayyidah Hajun binti Alamin ada lima anak lagi. Maka mewasiatkan kepada semua anak-anaknya ini ya dan Yakub disebutkan karena kenapa nanti dari Yakub ini dari Ishak dan aku ya akan menurunkan banyak lagi ke bawah Ya dan ini sekaligus pembuka nubuat berita besar yang digambarkan pada keturunan beliau dari sisi Nabi Ishak yang Alaihissalam ke bawah, ya bahwa ini kayak seakan ada nubuat dan ya, seakan ada uh, satu berita gambaran pijakan dari awal bahwa awas oh, jangan terjadi penyimpangan nih, ya kemungkinan akan terjadi begini 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 tegaskan kakek moyangmu berkata ini yang aku wariskan, ini yang aku sampaikan jangan berubah sampai kemudian kalian berketurunan, kan? Maka ketika sampai risalah ini ke Nabi Yakub, ya wahai Yakub, diteruskan ke bawahnya. Ya, makanya ketika Nabi Yakub akan meninggal pun jangankan saat itu akan meninggal pun direkam di Al-Qur'an di ayat 133-nya. Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahkan, jangankan dalam keadaan beliau masih hidup, saat akan meninggal pun Nabi Ya'qub tetap memastikan kembali. Dan ini menjadi sunnah. Ya, sunnah dari orang tua, bahkan di penghujung usianya ketika merasakan misalnya ini kayaknya saya sudah lemah segalanya gitu kan. Maka yang pertama kali diwasiatkan kepada anak keluarganya itu bukan persoalan dunia. Oh, hati-hati. Kalau persoalan dunia jangankan orang beriman, jangankan mukmin, ya yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Bisa cuman bagi-bagi warisan, Ya bisa, misalnya kita merasa sudah sepuh, merasa sudah di ujung penghujung usia, sudah lemah dan sebab kumpulkan anak-anak. Cuman bicara tentang kamu dapat rokok, kamu dapat mobil, kamu dapat perusahaan. Jangankan Anda yang belum beriman pun bisa seperti itu. Ya, beda orang beriman lain. Maka yang pertama kali dipastikan adalah hal yang menjadikan pertemuan akhirat abadi itu terwujud, yaitu keimanan. Standarnya iman. Anda punya apapun nggak punya iman, jadi persoalan dalam persepsi kita sebagai muslim. Ya kan? Maka dari itulah kemudian sunnah pertama yang dipastikan oleh orang tua itu adalah keimanan kepada keturunannya. Pastikan. Ya bagaimana keadaannya hubungan dengan Allahnya, bagaimana ibadahnya dan sebagainya. Makanya Nabi Ya'qub salam sampai di penghujung usianya ketika mengumpulkan semua keturunannya, beliau memastikan. Ya amkum amkum tum syuhada, hadar Ya'qub al-maut. Apakah kalian tidak menyaksikan ketika Nabi Ya'qub di ujung kehidupannya saat menjelang mautnya? Ya ketika ia memastikan kembali kepada anak-anaknya untuk membuktikan hujah di hadapan Allah ya Allah saya telah tuntaskan pekerjaan saya sebagai seorang ayah. Tuh. Ayo 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 para ayah hati-hati ya. Ayah dan ibu. Coba kita kan diamanah itu yang sudah ada keturunan anak-anak cucu dan sebagainya. Itu kan tugas. Kenapa dititipkan pada Anda, pada saya, pada kita bukan pada yang lain? Ya karena ada amanah. Maka di penghujung usia kita itu tandanya amanah kita kan berakhir di situ dalam konteks kehidupan dunia. Ya kan? Maka dipastikan berhasil enggak. Jadi itu nanti akan jadi syahid. hujah kita di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah diberikan kesempatan mendidik anak-anak yang kau titipkan kepada saya. Sampai di ujung kematian saya selesai, ya Allah. Seperti Nabi aku ya mengatakan. Apa jawab mereka? Qalu na'budu ilaha ilaha aba'ika Ibrahim. Kami pastikan, ya ayah anda, kami akan menyembah. Ini anak-anaknya aku ya yang kalau kita sebutkan tadi 12 orang, teman-teman sekalian. kan? 12 orang ini, semua mengatakan kompak. Ya, semua mengatakan kompak. Kami akan pastikan, kami, wahai ayahanda, akan menyembah Tuhan yang sama seperti Engkau dari kakek moyang kita, yaitu Imrahim. Gitu kan? Kemudian, juga nanti Ishak Ismail disebutkan, Ilah Wahidah, Tuhan yang satu, Tuhan yang sama." Makanya, ketika ini disebutkan narasinya demikian, orang, anak-anak, semuanya baik, menyembah satu Tuhan yang sama, dan sebagainya. Sementara di sini ada narasi ini berzina dengan ibu mahramnya, ini berzina dengan menantunya, dan sebagainya. Nah, rasanya agak kontradiktif, agak sulit diterima, gitu kan, dalam timbangan Al-Quran, tinggal dibuktikan saja tinggal dibuktikan. Jadi ini teman-teman sekalian, gambarannya, ah, jadi ini muslim, maka Yusuf pun membawa risalah keislaman. Makanya ketika di zaman e, beliau itu tinggal hadir di Mesir, rajanya Firaunnya Daraiyan bin Walid, tekan Rayyan bin Walid, maka ini pun membawa risalah keislaman dan mengislamkan Rayyan bin Walid, mengarahkan kepada ajaran tauhid, ajaran e, bapak dan kakek moyangnya ini menurut versinya Ibnu Ishaq sampai kepada kita dengan namanya dan ini berjalan sebagai muslim berketurunan artinya ketika kemudian beliau e, sudah hidup di Mesir beraktivitas jadi orang kedua setelah Rayyan bin bin Walid gitu e, kalau kita sekarang bukan sekedar menteri keuangan gitu Men menko mungkin ya menko gitu jadi menteri koordinator ya beliau mengatur tentang keuangan tentang pangan tentang macam-macam kan dan ditata negara sehingga menjadi bagus sangat luar biasa nanti boleh tuh Ya, fikih pemerintahan dalam urusan-urusan pangan, keuangan, logistik bisa belajar dari turunan Nabi Yusuf Alaihissalam yang nanti akan diteruskan secara sempurna pada era Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan masuk di ke sana ya, insya Allah. Nah, di sini teman-teman sekalian, jangan lupakan bahwa selain Yusuf kan ada sebelas saudara yang lain. Ya, sebelas saudara ini kan nanti akan melahirkan keturunan-keturunan, apalagi di pertemuan lalu saya terangkan, Ruben kan bawa anak juga ketika hijrah. Ya, Syam'un bawa anak juga, Levi bawa anak juga, Yahuda bawa anak juga. Anaknya lima, dua meninggal, tiga dibawa ke sini. Masih saya tuliskan tuh. Ini anaknya tiga yang dibawa ke Mesir hijrah. Ini Syam'un anaknya enam dibawa hijrah. Kemudian Levi anaknya tiga. Yahuda lima tapi dua sudah meninggal duluan. Tiga dibawa ke sini. Izakar empat. Zabalun tiga. Itu dibawa semua. Ya, bahkan nanti ke sini ada lagi nih. Ya, Bunyamin aja bawa sepuluh. Yusuf bawa dua. Masih ingat? Ya, manusia dengan afrem itu kan, ini masih ada tulisannya ini di sini. Ini dua, ini sepuluh gitu. Ini ada yang tujuh bawah anaknya. Jadi, ini berketurunan. Ya, berketurunan. Makanya di sini nanti ada dua belas keturunannya. Disebut asbat itu. Jadi ada dua belas ini, teman-teman sekalian, nanti menjadi suku, menjadi kelompok. Ya, dua belas, satu, dua, terus sampai dua belas. satu, dua, terus sampai sampai ke dua belas. Nanti masing-masing ini, ya, nanti akan ada di antara dua belas ini mengacu pada keturunan ke atas yang punya tugas masing-masing saya nanti ada tugas di kesulungan yang dalam versi kejadian lama nanti dari sini akan diturunkan karena ini bermasalah Ruben maka diberikan nanti kepada Yahuda setelah itu Levi menjadi imamat makanya nanti ada Levitikus di perjanjian lama ya di kitab yang ketiga ya di kejadian kan genesis kemudian eksodus ya keluaran atau hijrah kemudian levitikus ya baru yang keempatnya numbers atau bilangan gitu ya. saya menghafal <laughs> saya menghafal ya nah, jadi nanti ini nanti kita disebutnya kitab imamat karena nanti turunan dari sini menjadi imamat dan nanti ada turunan uh, seorang nabi yang akan kita ceritakan ya kemudian nah teman-teman sekalian secara singkat ini nanti ada 12 makanya 12 ini terus akan terbawa berketurunan terus Ya, sampai nanti kisahnya sampai terus sampai ke masa Nabi Musa dan sebagainya. Masih ingat kan ketika di Al-Baqarah ayat ke-60, ya, ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya untuk meminta sumber air, mata air, kan? Ya dalam konteks itu pun itu harus memenuhi 12 suku ini dan gak bisa satu-satu gitu. Makanya bahasa Qur'annya wa idz tasqa Musa li faqul nadrib bi hajar fanfajarat ya, fanfajarat min husnata Faqul nadrib bi hajar fanfajarat min husnata dan ingatlah, pelajarilah, silahkan cek dalam sejarah ketika Nabi Musa dimintakan oleh kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa? Kita akan lihat nanti turunan ini. 12 nanti. Ya, mintakan dong kepada orang supaya kita punya sumber air. Ya, maka difirmankan oleh Allah kepada Nabi Musa, pukulkan tongkatmu yang kayu itu ke batu. Fakulna bi biasalkal hajar. Fan fajarat min asyata'in, maka keluarlah 12 mata air. Jadi saking adilnya Allah, itu selalu memberikan satu hal yang yang adil sifatnya kebagian semua 12 ini ya jadi rata itu nggak selalu adil gitu kan tapi adil itu akan selalu merata sesuai dengan porsinya masing-masing maka ini 12 ini selalu terbawa berketurunan ya kurang lebih teman-teman sekalian di masa Nabi Yusuf alaihissalam Rayyan bin Walid ini meninggal dunia ya dalam periode kehidupan setiap orang pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini masih muslim muslim sampai dengan kemudian 400 tahun kurang lebih 400 tahun jadi kurang lebih ya ada 3 sampai 4 generasi karena dulu kan Oh, apa namanya usianya masih panjang-panjang, gitu kan? ya bahkan di Nabi Nuh kan luar biasa, dakwanya 950 tahun turun ke bawah masih ratusan, ratusan, ratusan. nanti di umatnya Nabi Muhammad SAW sampai nanti ke menjelang akhir kehidupan semakin mengecil, semakin pendek, semakin pendek. ya nanti setelah meninggal kiamat terjadi balik kepada Allah dikembalikan pada keadaan semula termasuk tinggi dan sebagainya. nanti hadisnya ada. ya kita akan lihat kemudian waktu insya Allah, insya Allah. nah 400 tahun ini kan bukan masa yang sedikit ya perjalanannya walaupun usia panjang tapi tetap kan mengalami hari demi hari satu hari kan tetap 24 jam dari dulu sampai dengan sekarang Bikin? ya satu hari nanti menyusun lagi satu pekan tujuh harinya dari pekan jadi empat pekan jadi satu bulan demikian seterusnya ya maka anda bisa bayangkan teman-teman sekalian dalam satu tahun saja misalnya atau satu bulan dua bulan tiga bulan kalau ada dua bulan suku dengan berapa anak yang dibawa ke sini berapa keturunan muncul dalam setiap bulan Ya, dalam konteks setiap bulan ini, di suku ini ada mungkin, suku ini ada. Ini kan anaknya tiga di bawah. Ini menikah dengan siapa? Menikah dengan siapa? Ya kan? Ya bisa terjadi. Setahun itu sudah ada berapa keturunan. Bayangkan 400 tahun itu sudah berapa gitu. Menyebar. Dan persoalan terbesarnya adalah, dalam setiap penyebaran ini, teman-teman sekalian, aktivitas dan sebagainya, kan lingkungan akan sangat berpengaruh. Dia pekerjaannya apa, aktifnya di mana, keadaannya seperti apa, gaulnya dengan siapa, Kondisinya bagaimana, apalagi terjadi kekosongan setelah Nabi Yusuf Alaihissalam meninggal dunia dalam perjalanan ini? Nah, maka risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi Yusuf Alaihissalam yang tadinya masih kuat dipegang, kuat dipegang, kuat dipegang ini pun mengalami ujian-ujian. Ada sebagian tereduksi dalam proses kehidupannya, termasuk berpengaruh kepada konteks kehidupan di kerajaan. Nah, ini demikian pula di kerajaan, di kepemimpinan, di istana, di macam-macam. Ya, kalau orang-orang yang sudah kemudian terkikis, ya, nilai-nilai keimanannya, misalnya nilai-nilai religiusitasnya, keagamaannya, maka kebijakan-kebijakan pun muncul dari para pembisik-pembisik yang kadang-kadang membisikkan sesuatu yang tidak tepat, maka menjauh kemudian dari kebijakan-kebijakan yang baik. Maka, setelah 400 tahun ini, dan ini pun sudah Ber beranak pinak, berketurunan banyak dan sebagainya dan pergaulan sudah banyak-banyak dipengaruhi lingkungan, dipengaruhi keadaan mereka bergaul, maka saat yang bersamaan muncullah kemudian raja ini Firaun di masanya yang dalam versi sejarah disebutkan dengan nama Walid bin Mus'ab ini. Walid bin Mus'ab. Nah ini teman-teman sekalian. Ini diduga kuat teman-teman sekalian dalam versinya di At-Tabari ini saya tuliskan. Ya Ibnu Jarir At-Tabari ini punya kitab Ya, Tarikh At-Tabari ini di Juz 1 halaman 386 sudah saya sebutkan. Ya. Nanti Walid bin Mus'ab inilah teman-teman sekalian yang diduga kuat ya, diduga kuat sebagai Firaun yang viral dikisahkan dalam Al-Qur'an yang jasadnya kemudian utuh terlihat sampai dengan sekarang sebagai pembelajaran itu sebagian sejarawan menyebutkan namanya Walid bin Musa walaupun Al-Qur'an hanya mengatakan Firaun saja. Ya Firaun dalam konteks adalah raja Mesir yang pada saat itu berkuasa. Ini yang mau saya sampaikan dan sering saya utarakan dalam hikmah tafsir. Di Al-Qur'an itu orang-orang bermasalah, teman-teman sekalian. Seburuk apapun, sekuat apapun itu selalu ditampilkan pada umumnya itu dengan inisial. Bisa dengan inisial gelar yang melekat kepadanya atau karakteristik yang mungkin dia muncul gitu kan. Nah ya, misalnya Firaun itu kan gelar bagi raja Mesir Kemudian nanti Abu Lahab, saya kan, itu karakteristik dalam tampilan kehidupannya, kan, yang terlihat ganteng, bagus, seakan tidak ada noda, tapi hatinya nah, ini tidak bersih, sehingga dipersiapkan oleh Allah pun kemudian dengan ancaman mereka yang bersih juga, yang enggak kotor, apinya dan sebagainya, maka muncul surat Allah, misalnya, gitu kan? Turunan-turunan seperti ini, jadi seakan memberikan kesan kepada kita, kalaupun ada hal, -hal yang tidak tepat dalam kehidupan yang kita perbaiki perilakunya, bukan menyalah orangnya, ya, bukan orang orangnya, tapi perilakunya. Ada perilaku yang tidak tepat, ini yang diperbaiki, ya kan? dan jangan pernah kemudian kita. Dalam arti, kita fokus kepada orang mencela orang, sebagai boleh jadi orang lain dengan nama yang sama tidak seperti itu. ya Misalnya, ada seorang bernama, misalnya Hidayat, dengan ya nah, Hidayat yang satu punya persoalan, Hidayat yang lain kan belum tentu seperti itu. Adi yang satu begini, yang lain belum tentu begitu. Ya kan? Maka, yang fokus bagi orang Islam itu dalam narasi Al-Quran, petunjuk Al-Quran selalu: jika ada perbuatan yang menyimpang, perbuatan diperbaiki bukan fokus kepada orangnya maka kita pun orientasinya ketika ada yang salah perbuatannya ini harus diperbaiki ini yang salah apalagi jika perbuatan itu berdampak buruk secara sosial ya secara luas maka di sini pun kemudian harus kuat kita ingatkan harus dibetulkan bahkan ada turunan hukum-hukum yang tegas supaya kejadian-kejadian demikian tidak merambat dan meluas serta menghasilkan sisi, sisi negatif dalam konteks kehidupan yang lebih luas maka di sini teman-teman sekalian Walid bin Mus'ab ini yang menikah dengan Asiyah ya binti Muzahim nah ini Asiyah As binti Muzahim Asiyah As binti Muzahim itu awalnya istrinya Qabus bin Mus'ab ini Qabus bin Mus'ab jadi saudaranya Walid ya Asia binti Muzahim, saudaranya Qabus bin Mus'ab. Qabus bin Mus'ab meninggal, kemudian Asia binti Muzahim ini nikah dengan Walid bin Mus'ab. Walaupun ada juga sebagian informasi dalam kitab sejarah menyebutkan bahwa ini harapan dari keturunan-keturunan yang 12 tadi menghadirkan Asia, ya seorang yang lembut, seorang yang baik gitu kan, yang mungkin bisa menurunkan tensi ini nih, karakteristik Walid bin Mus'ab yang keras. Ya. Kemudian juga dekat lebih dekat kepada kejam gitu. Jadi setelah 400 tahun ini banyak perubahan terjadi lingkungan dan sebagainya pergaulan-pergaulan yang menjadikan kemudian raja-raja setelah ini karakternya berbeda dengan sebelumnya. Ya ini ini sudah sudah banyak sekali terjadi dalam kehidupan. Ya kadang-kadang juga bahkan di dalam sejarah keislaman pun kita akan temukan bagaimana berganti 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 ketika Quran ditinggalkan gitu kan pedoman-pedoman manhaj -pedoman dan nabawi ditinggalkan terus dunia diikuti pergaulan jadi lebih bebas lagi dan sebagainya maka lahirlah kemudian pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan yang jauh dari nilai, nilai kebaikan mungkin terjadi ya mungkin terjadi seperti itu dan dulu juga demikian ketika manhaj Nabi Yusuf alaihissalam ditinggalkan gitu kan banyak pergaulan mulai muncul keduniaan boleh jadi fokus dan sebagainya salah pergaulan menjadi membentuk karakter ini walid inilah yang disebut adalah raja eh, Fir'aun raja Mesir pada saat itu di zaman itu selama 400 tahun yang punya karakteristik yang sangat keras yang menjurus kepada kejam gitu kan bahkan menahbiskan diri sebagai Tuhan nah ini direkam dalam Al-Quran viral di surah an naziat itu kan ana rabbukumul a'la maka akulah Tuhan kalian yang paling agung oh aku Tuhan tuh ya Fir'aun orang sekarang kan ngaku Nabi <laughs> Sekarang aku, aku nabi, nabi yang yes, ya, macam, macam lah, gitu ya. Dari dulu sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau katakan la nabi ya bang, akan ada nabi setelah saya lah. Di situ juga memberikan isyarat bahwa akan ada orang aku ngaku di kemudian hari, tinggal anda katakan ketika ada itu, jangan repot-repot, udah nggak ada gitu, itu aja cukup. <laughs> nah, maka ini lebih lebih dahsyat lagi, dia mengaku sebagai apa? Sebagai Tuhan, anak rabbukumul kubulah ada, ini ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi uh, ini kondisi ini yang menjadikan kemudian uh, kalangan turunan dari Bani Israel tadi yang telah banyak menyebar dan sebagainya dan karakteristiknya udah beda-beda di sini. Jadi bukan generasi awal lagi, bukan Bani Israel generasi awal. Ya, ini yang sudah beranak pinak sudah banyak lagi. Dan karena banyak beranak pinak ini belum tentu karakteristiknya sama dengan ke atas Ya begini ajalah kakek soleh, cucu belum tentu soleh kan? Anak belum tentu soleh kan? Kadang-kadang kita lihat tuh kenapa ini ayahnya baik tapi anaknya begini. Eh, hey, jangan salahkan ayahnya. Jangan salahkan ibunya, boleh jadi dia mendapat pengaruh dari lingkungan yang tidak tepat, kan? Terpisah dari ayah bundanya, dapat pengaruh di sini, pengaruh di situ, itu baru satu dua generasi. Apalagi ini 400 tahun, udah banyak sekali. Ya, makanya lahirnya salah satunya seperti raja yang kurang tepat, kurang baik karakter, boleh jadi juga karena kondisi masyarakatnya yang tidak tidak baik dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka di sini diharapkan dengan asiah yang baik, yang lembut, yang halus, tuh kan? Binti Muzahim bisa sedikit menurunkan karakteristik yang keras ini dan cenderung kepada kejam. Kejamnya di sini teman-teman sekalian udah kalau bahasa kita sekarang kalau nggak suka udah hilang nyawa deh. Ya, saya nggak suka dengan rambutnya. Ini admin nih, eh. eh, saya nggak suka dengan rambut kamu nih. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Eh, bukan suruh nyukur, pisahkan kepala dari badannya. Tuh, ya. Nah, dalam kondisi inilah teman-teman sekalian, ini disampaikan oleh Imam At-Tabari juga, juz 1 halaman 386 sama ke atas dengan Ibnu Athir. Ibnu Athir punya kitab namanya Al-Kamil Fit al Kamil fitarih jadi sejarah yang paripurna di jus 1 halaman 95 ya halaman halaman 95 jadi ini teman-teman sekalian ya uh, ini sejarahnya kondisi Nabi Yusuf telah meninggal dunia pada setahun tahun setelahnya raja Firaunnya berganti namanya ini menikah dengan ini Asia Asia itu istrinya Kabus Kabus meninggal pindah ke sini nah di terjadi sebuah peristiwa ketika ini berjalan sudah viral kerasnya kejam yang aku Tuhan terus pengen yang elit-elit dan yang jadi persoalan lingkungan sekitarannya pun bermasalah ya misal dia punya misalnya e, pembisik intelektualnya ya namanya Haman itu kan Haman ya itu intelektualnya tapi kebelinger gitu ini yang e, mendesain rancangan piramid yang sekarang masih masih utuh yang dibuktikan kan ya secara historis kita bisa cek sampai sekarang fakta sejarah piramidnya masih ada nah, ini arsitekturnya namanya Haman ya nanti kita turunkan dalil-dalil yang dari Al-Qur'an ini untuk mempercepat dulu ya bisa di surat Al-A'raf itu lebih jelas gitu kan nanti ada lagi di surat misalnya Toha dan turunan sebagian-sebagian kita bisa saksikan turunan-turunan ini nanti dia juga nanti punya bala pasukan bala tentara yang sangat terstruktur tentaranya itu ya sangat terstruktur jadi dari kekuatan intelijennya ya kekuatan dari uh, aspek militernya itu kalau wah kalau kita lihat sekarang misalnya teman-teman sekalian udah-udah jelas lah infanterinya sudah ada gitu kan pasukan militer khususnya ada bahkan dia punya satu unit khusus untuk eksekusi ya kurang lebih ada ya skala kecil lah kalau kita sekarang cuma dua empat orang gitu kan nah, itu nanti itu yang akan menjalankan misi-misi khusus bahkan bisa dalam konteks mendampingi seseorang sampai berhasil misi itu dibawa gitu kan makanya ini semua kayak haman kayak tentara semua struktur pemerintahannya disebut kalau Al Quran dengan Al Firaun Al Firaun Al Firaun Siapapun yang tidak patuh kepada Fir'aun, sudah selesai. Beda pendapat aja, udah meninggal. Beda pendapat, bukan beda pendapatan. Ya, beda pendapatan mungkin <laughs> akan Beda pendapat, meninggal. Ya, Philip yang di Korea sekarang itu kan, wah beda pendapat, udah rudal. Bukan dieksekusi kita, pakai rudal. Boom. <laughs> lemparin ke ikan pilihan, lemparin ke ikan hiu, macam-macam, kisah-kisah yang kita baca kan, di media, seperti itu. Nah ini, dulu itu seperti itu. Ya, dahsyatnya seperti itu. Dan saat yang bersamaan dia konsen kepada pembangunan, kan? Dia bangun piramid, bangun kemewahan, bangun macam-macam. Ini luas. Nah, ini mereka sudah jadi satu keluarga, satu sistem. Ya, jadi kalau kita mau lihat keluarga real dalam konteks bahasa Arab disebut al namanya al. Tapi al pun punya bahasa majas, yaitu sistem yang berlaku seperti kekeluargaan. Tapi keluarga yang dimaksudkan di sini sistem struktur, ya. Kehidupan, kepemimpinan yang kuat yang seakan-akan satu dengan yang lain saling mengikat seperti ikatan kekeluargaan. Ya kan ada surah ketiga Ali Imran kan? Imran menikah dengan Hanna, melahirkan Maria, Maria melahirkan Isa alaihi salam jami'an kan mereka sangat kuat sekali. Ya, satu memperhatikan, saling menyayangi, saling menopang dan sebagainya, memfasilitasi pada kebaikan. Ini juga begitu. Kenapa disebut Ali Firaun? Ya, karena semua saling mengikat. Ini perhatian ke sini, setiap ini berprestasi kasih hadiah, Haman juga begitu, semuanya diikat ya diikat. Dan saat yang bersamaan juga hidup di masa itu, nah ini nih seorang pengusaha, pengusaha gelap, nah ini yang jadi persoalan. Nah ini namanya korun. ah ini lengkap nih, kan? Secara ekonomi ditopang oleh pengusaha gelap, kemudian intelektualitas juga intelektual yang yang bermasalah, gitu kan? Dari ininya militer, faksi militernya juga dipegang oleh ini orang-orang seperti ini, maka jadilah satu keluarga besar disebut dengan Al Fir'aun pada saat itu. Awalnya nggak ada masalah ini, ini bagus kok, ini bagus. Ya, tapi ketika masa di masa ini, ini jadi berubah jadi persoalan ini akibat dari sistem kehidupan yang tidak terkontrol dengan baik setelah itu. Jadi disebut dengan ala Firaun. Nah, ini berjalan teman-teman sekian masa terus kan di masa-masa ini itu. Jaya mengaku Tuhan, ya disembah, semua dijadikan budak termasuk keturunan Bani Israel yang tadi itu yang telah menyebar banyak ini, ini yang dijadikan objek. Ya, salah satunya. Ini yang dijadikan budak untuk bangun piramid yang ini. Untuk yang ngerjakan ini, ini ini semua diperbudak oleh oleh Firaun pada masa itu yaitu yang versi sejarah disebut dengan Walid Walid bin Musab dalam kondisi ini teman-teman sekalian. Nah ini kan pasti ada faktor nih kalau kita teliti lagi kenapa bisa yang bisa tuh ini gitu kan? Apakah memang ada perilaku perilaku yang tidak menyenangkan pada masa itu? Apakah ada kecemburuan sosial di tingkat masyarakat yang tidak terkontrol sepeninggal Nabi Yusuf sekian dasar warsa kemudian berlalu sehingga ada kecemburuan kalau kita sekarang konteks pribumi, kan dengan konteks non pribumi, misalnya kan yang kalau kita alhamdulillah diikat ikat dengan bineka tunggal ika ikatan kita kuat sepanjang sudah WNI semua WNI ya semua warga negara Indonesia ya tapi di sini itu isu-isu itu dikembangkan ya ini orang-orang ini bukan asli dari sini orang-orang ini pendatang orang-orang ini begini dan kakek moyangnya walaupun begini tapi sudah sebagian mereka berubah dan sebagainya akhirnya di sini ini ada yang diperbudak Ya, untuk proyek-proyek mercusuar seperti bangun piramid dan sebagainya ini generasi ini yang dijadikan e, objek perbudakan oleh Walid bin Mus'ab dan diminta untuk menyembah dia. Jadi sudah kita temukan Haman intelektualnya, kemudian di sini ada pengusahanya gelapnya Korun, ya maka nanti kisah Korun akan viral. Ya Inna Korun akan Musa alaihim. Jadi Korun itu termasuk dari umatnya Musa. Musa hidup zaman Fir'aun. Ya, jadi Korun di sini kemudian ada Fir'aun, ada Haman, ada bala tentara dan satu lagi penyihir ah <laughs> kalangan penyihir, penyihir. Jadi Harry Potter ketinggalan. Dan dulu udah ada nih. <laughs> Harry Potter, bikinan J.K. Rowling, fantasi J.K. Rowling uh, menghasilkan materi dunia orang berfantasi dapat dunia. Gampang dunia itu kecil. <laughs> Belum tentu dapat akhirat. ya yeah. uh, Teman-teman ini kesini ya. Jadi ada penyihirnya. Ah oh, ini, termasuk dukun. Di sini ada dukun, kahin, ya. Yeah. Jadi ada dukunnya, ada penyihirnya. Ini vaksinnya faksi religi lah sini kan, Faksi religinya gitu. Jadi di sini ada faksi militernya, ini intelektualnya, ini bagian ekonominya, kemudian di sini ada religinya. Masing-masing tuh mencoba untuk mendapatkan pengaruh dari dari Firaun yang disebutkan di Walid bin Musab. Ini teman-teman sekalian. Dan aktor-aktor ini nanti akan ditampilkan di Al Qur'an dalam pijakan kita ya. Kita nanti bisa bandingkan dengan narasi di kitab-kitab lain. Ya, kita bisa bandingkan seperti apa, nanti sekali lagi akan ditimbang oleh kebenaran sejarah seperti apa kisahnya. Nah, dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian, kalau ada yang kira-kira membawa sesuatu, yang membahayakan tentara bersikap di sini, ya kan? Militer yang dimaksudkan. Kemudian, kalau ingin terkait proyek-proyek mercusuar, haman yang desain, kemudian kalau ada misalnya kebutuhan-kebutuhan pokok di sama korun di sini. Ya, makanya ini bodyguardnya Koron juga di antara perwakilannya kan disupport juga dari sini, kasih bodyguard. Ya, kasih bodyguard di penguasa sama, sama Firaunnya. Makanya nanti di Quran surah Al-Qasas misalnya teman-teman, Anda bisa temukan ya bagaimana e, apa namanya Koron ketika jalan dikawal Ya, wa inna mafatihahu wa usbah dia jalan kemana aja itu pengawalnya hanya membawa kunci-kuncinya aja ditandu saking dahsyatnya kekayaannya. Ini disupport. Kemudian kalau ada terkait religiusitas itu dipanggil ini dukun-dukunnya bagaimana ke depan prospektifnya maka dia nanti minta bantuan ke jin dan sebagainya terus kalau ingin mengganggu yang lain ya gunakan penyihir ya jadi sihir santet dan sebagainya ini sudah sudah berlaku pada masa itu nah di masa inilah kemudian setelah berkembang kurang lebih 400 tahun ya ada satu gambaran dari sini dari para dukun yang menyampaikan kepada Walid bin Us'ab bahwa akan terlahir di masa-masa ini seorang bayi, kan? yang baik ini laki-laki. Dan dia diduga kuat akan mengguncang kekuasaan, kekuasaannya Firaun, menjatuhkan kan kekuasaannya ini. Maka apa yang terjadi kemudian dia perintahkan kepada seluruh bala tentara yang tadi termasuk pasukan khususnya, dampingi setiap keluarga jika ada perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Ya, jika ada keluarga, dampingi setiap perempuan-perempuan di sana yang tengah mengandung. Kalau kemudian lahir laki-laki, maka langsung eksekusi. Anda bayangkan sembelih di hadapan ibu yang malu melahirkannya. Bayi masih merah lahir laki-laki sembelih. Kalau perempuan dia hidup. Ini Firaun nih. Ya. Dia hidup kalau perempuan ini diabadikan nanti viral kisahnya. Kalau kita ambil dari awal misalnya Al-Baqarah ayat 49. Wa idna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yudzbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum ya wa nisa nisa'akum. Jadi kata Allah, "Eh, ingatlah, pelajarilah Ingat-ingat lah, Bani Israel kan ingat-ingat orang-orang -ingat, eh, yang sekarang hidup selamat dan sebagainya di masa Nabi SAW. Kamu nggak ingat kisah dulu bagaimana Allah selamatkan kalian dari kekejaman ini Firaun dan ini keluarga besarnya bin Ali Firaun dari semua kolega Firaun. Ini semua koleganya disebutkan oleh Allah sehingga memang ini satu kejahatan yang masih terstruktur ya terstruktur dalam konteks kehidupan. Nah jadi teman-teman sekalian dalam konteks kehidupan, konteks bernegara, konteks berpem berpemerintahan, ini konteksnya sangat luar biasa. Ya, makanya Allah menyebutnya min ali fir'aun. Dari kekejaman koleganya fir'aun. Semua nih, keluarga besarnya. Ya, su'umunakum su'al ala azab. Mereka bagaimana menyiksa kalian dengan siksa yang sangat buruk. Ya, aku abna'akum yahon Dari kata zabaha. Zabaha. Mereka mengeksekusi anak-anak laki-laki kalian. Ya, teman-teman sekalian, zabaha itu begini. Zabaha itu menyembelih asalnya. Ya, ya makanya kalau kita kurban sebentar lagi ya nanti ada kurban itu kan zabah menyembeli tapi ada zabah dan nahara beda kalau nahara nahara itu menyembeli untuk hewan ya di sini posisinya tapi hewannya nggak dijatuhkan dulu makanya unta itu pakai nahara ya inna kal fasalil wanhar jadi unta nggak dijatuhkan langsung kalau pakai pisau kecilnya begini berdirinya atau kalau pisau besarnya panjang begini kan tidak ya, seketika gitu tapi kalau kita jatuhkan dulu jatuhkan kalau kita lembut jatuhkannya itu dzabaha, dzabaha Zabhatan wa zibhatan. ya jatuhkan baru kemudian sekali gini. Makanya kata Nabi Ketika kalian menyembelih ya maka baguskan sembelihannya, baguskan cara menjatuhkannya, jangan menyakiti hewannya gitu kan. Tempatnya yang bagus, kemudian ketika uh, menyembelih satu kali tarikan yang bagus. Tapi kalau Anda lakukan dengan cara yang kasar dijatuhkan, kemudian berkali-kali digorok begini, maka ada tasdid di huruf keduanya ini. Dzabaha begini. Kalau dilakukan terus menerus, maka pakai fiil mudhari, pakai ya ini yudzabbihu. Untuk dia, tudzabbihu kamu, ya. Yeah? Kalau banyak yang melakukan, maka pakai waw dan nun di ujungnya, yudzabbihun. Sekarang cek di Al-Qur'an, Quran Kurang surah ke-2 ayat 49. Wa idzna jaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihun. Artinya perbuatan ini bukan sekali dua kali. Firaun keluarkan dekrit setiap ada anak laki-laki dimanapun harus ada intel di situ, harus ada eksekutor di situ. Ya, dan mereka terbiasa begitu lahir, anda bayangkan lahir ibunya udah nunggu-nunggu mengandung 9 bulan 10 hari, begitu laki-laki bayi masih merah lempar ke bawah dengan cara yang kasar digolok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Ide kerjaan dia di sini. Ya dan dalam kondisi inilah kemudian teman-teman sekalian lahirlah Musa alaihissalam. Musa, Moses, ya kan? Nabi Musa, Alaihissalam. Ada yang mengatakan Musa disebut dengan Musa karena nanti dilarutkan di dalam aliran sungai. Bukan? Nah, dalam kondisi ini, beliau dilahirkan. Ya, kemudian, ini kisahnya panjang, lah. Ya, tentang Musa ini, bagaimana kemudian dicek? Ya, bagaimana ketika dicek? Tidak ditemukan. Ketika lahiran pun, kemudian dalam kondisi yang sangat aman, dicek lagi, kemudian tidak ditemukan. Dan Musa ini, teman-teman sekalian, ini kalau kita lihat garisnya, e, garis keturunannya kita. Uh, turunkan kemudian sampai dengan ketemu ke atasnya, teman-teman sekalian. Ini anak ketiga. Ya, saya ulang ya, lahir Musa di masa ini. Ini anak ketiga. Ya, dia punya kakak saudara. Nabi Musa alaihissalam punya kakak saudara namanya Harun. Ah, ya, jelas ya. Saya ulangi, Nabi Musa alaihissalam punya saudara namanya siapa? Harun. Ya, Harun yang Nabi ya, bukan Harun yang dicari KPK itu bukan. Jadi Nabi Harun alaihissalam. Ini usia Musa dengan Nabi Harun itu beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Dan sangat soleh. Ya Nabi Harun sangat soleh, sangat soleh, sangat baik. Bahkan nanti sepeninggal turunan ini pun banyak orang yang pengen kemudian namanya itu Harun. Termasuk nanti di masa Nabi Isa alaihissalam. Di masa Nabi Isa itu nama ada orang soleh namanya Harun juga. Ya, namanya orang soleh Harun juga namanya. Ya makanya ketika eh, apa ibunda Nabi Isa itu Sayyidah Maryam ya itu punya ibu lagi namanya Hanna, Hanna punya suami namanya Imran, Imran menikah dengan Hanna melahirkan Maryam. Ya kan? Maryam ini mencoba untuk meneladani kesalehan Harun. Ya, jadi sama tinggi meningkat ibadah kuat sampai nanti melahirkan Isa alaihissalam. Makanya ketika disoal oleh orang-orang pada saat itu ketika Maryam mengandung kok enggak menikah, itu kan enggak disentuh laki-laki, orang yang bagus dan sebagainya. Nanti Quran surah 19 ayat 28 ya makan abu kimraati ya wa makan umu kibagia wa makanat umu, umu kibagia hei bapamu ini kan uh, bukan orang yang sembarangan ibumu itu bukan perempuan perempuan kotor tapi pembukanya apa pembukanya ya ukhtar harun <gif> Ya saudaranya Harun, hei saudarinya Harun, ini kan? Saudari di sini nanti ada dua tafsir. Ada yang mengaitkan kepada Harun di masa itu, yaitu orang yang soleh, yang Maryam itu dinilai seperti dia. Makanya dalam bahasa majas dikatakan, uh, Harun, kamu itu dalam ibadah seperti dia. Ya kan? ada yang mengaitkan seperti Harun fungsinya kepada Musa ya kenapa karena kakaknya Harun pun ada kakak namanya Maryam juga ini namanya siapa Maryam jadi ini Harun kakaknya Musa beda tiga tahun Harun punya kakak namanya siapa Maryam Maryam inilah yang kemudian menghanyutkan Musa Alaihissalam ya atas ilham yang Allah berikan kemudian dalam situasi pada saat itu ya kepada ibundanya untuk dihanyutkan diikutkan pada aliran air sungai pada masa itu ini kalau nggak keimanan yang kuat nggak mungkin kalau bukan keimanan yang kuat nggak mungkin disuruh hanyutkan anak kemana lahirnya tapi disitulah nanti takdir Allah mengembalikan jadi kita akan lihat surat-surat yang terkait saya ingin katakan teman-teman sekalian ini Ukhtah Harun ni saudarinya Harun saudari Musa juga ke sini maka di sini Maryam juga saleha Harun saleh gitu kan jadi kalau kita lihat misalnya Isa alaihi seorang nabi rasul nabi Zakaria seorang nabi rasul tengah-tengahnya ada Maryam <tuh> inilah indahnya Al-Qur'an di masa Nabi Isa nya Maryam nya kemudian dilekatkan dengan Harun di masanya tapi secara majas pun itu disampaikan oleh orang Saleh, perempuan yang sangat saleha perempuan, perempuan yang sangat baik jadi kita berkisah tentang Bunda Maria ya ada surat di Al-Qur'an surat Maryam Makanya sangat dimuliakan Nabi, bisa dimuliakan disebut 25 kali ya Sayyidah Maryam alaihi uh, salam ada suratnya surat ke-19 Maryam. Jadi tampilan Quran tuh memuliakan para nabi. Mulia Nabi, rasul dan sebagainya, enggak ada celah, enggak ada cacat, enggak pernah zina, enggak pernah selingkuh, enggak pernah macam-macam gitu kan? Nah, ini Maryam di situ ketika dituduh dibebaskan oleh Allah dari tuduhan itu perempuan suci, perempuan baik gitu kan. Bahkan mereka mengatakan ya ukhtah Harun seperti Maryamnya Harun gitu kan. Kalau dalam konteks Nabi Musa, perempuan yang sangat baik, perempuan yang sangat salihah. Kalau konteks di kehidupan Nabi Isa alaihi salam, ibundanya adalah orang yang sangat soleh seperti Harun yang ada pada situ yang juga saleh juga ya. Kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi Musa ini, siapa Musa ini? Ya. Musa ini punya bapak namanya Imran. Kalau kita tarik ke atas nih teman-teman sekalian. Ini saya turunkan ke sini nih ke atas sini. Tut, keturunan sini. Nah, sini. Nah, ke atas nih ya. Nah, makanya saya teruskan garis keturunan dari Yakub. Yakub sudah saya ceritakan, Yusuf, Yusuf saya ceritakan tadi udah selesai dan di masanya Musa ya, sampai Walid bin Mus'ab lahir Musa kan tadi kan. Nah, Musa ini anak siapa? Nah, Musa itu anaknya Imran. Tapi bukan Imrannya yang di Imran. Ya, kalau Imran yang di Emran Imran itu beda lagi ya itu keluarganya nanti terkait berkelindan dengan turunan ke sini ke Yahuda nantinya itu ya nanti turun ke Yahuda nanti ada Nabi Daud Nabi Sulaiman dan sebagai kakak ke bawahnya sampai Nabi Zakaria sampai nanti muncul Imran Imran menikah dengan Hannah Hannah melahirkan Maryam seperti tadi Maryam melahirkan Isa alaihi musallam jami'an Imran yang ini berbeda Imran yang lain makanya di setiap nanti teman-teman sekalian di setiap generasi-generasi itu selalu ada yang menginginkan membawa nama keturunan ke atasnya yang soleh ya ya jadi diberikan nama dengan orang-orang saleh tafaul istilahnya tafaul mengambil kebaikan dari orang-orang sebelumnya jadi sekarang juga ada seperti kita mengambil nama Muhammad misalnya kan saya mengambil nama untuk anak saya Muhammad Habibul Quran Muhammad Abdullah Amali kan Amali ya Habibatul Mustafa misalnya kan jadi kenapa kita mengambil itu sebagai tafaul mudah-mudahan akhlaknya ya kemuliaannya kemampuan untuk mendekat kepada Allahnya ada kan di antara Anda pun yang anaknya namanya Yusuf misalnya ada yang namanya Ibrahim dan mengambil tafaul orang-orang dulu di barat juga begitu, ada yang Abraham, gitu kan? David, ya, dari kan Daud itu kan? Kemudian uh, Michael, ya, gitu kan? Itu kan kembali ke Mikail, gitu kan? Dan turunan-turunannya seterusnya, ya? Uh, Yakub, Yosef, gitu kan? Yusuf, Yosef, ya, dan turunannya dan seterusnya. Jadi, kalau kita ingin ambil ini, ini pun sama. Emran di sini, Emran di masa Nabi Isa, ini ingin mengambil turunan-turunan -turun orang baik di masa-masa yang lalu. Nah, Musa itu anaknya Emran, Nanti Imran menikah, istrinya punya tiga anak tadi yang saya sebutkan, ya Maryam, kemudian Harun, kemudian Musa yang diekspos ya, yang diekspos yang banyak kisahnya viral. Ini usia Imran ini 137 tahun. Saya tuliskan. Kemudian melahirkan Musa, ya, istrinya melahirkan Musa ketika Imran berusia 80 tahun. Wah, jadi tolong jangan dikiaskan kayak kita sekarang ya. Ya, kita akan, oh kita kan gimana gimana 80 tahun. Ya, istrinya usianya berapa gitu lahir enggak. Karena ini usianya saja sampai meninggal 137 tahun. Ya, kalau kita kan di usia-usia produktif misalnya sekarang kan di 25 ke atas ya sampai 40 sampai ini istri misalnya dan turunan sebagainya, kami kan meninggalnya juga kata Nabi SAW itu umatku itu ya usianya nggak panjang gitu, antara 60 sampai 70. Ya ma baina ila sab'in wa qalilu ma yazidu 'ala dan sedikit yang melampaui itu. Artinya sedikit yang mencapai 100, lebih dari 100. Di masa-masa lalu mungkin termasuk sedikit. Ya, 137 tahun usianya, 80 tahun pada usia 80 tahun Imran ini lahirlah Musa alaihissalam. Ini Musa ya yang tadi kita kita tuliskan. ah jadi teman-teman sekalian nih, ya. Sini lahir Musa. Emran ini siapa? Nah, di sini teman-teman sekalian, semua sepakat bahwa Imran ini keturunan dari Levi. Levi ke sini. Tapi jalur ke Levi ini, informasi yang dihimpun para sejarawan, bukan dari kitab suci ya, para sejarawan, itu mereka menemukan beberapa informasi. Yang dikumpulkan informasi ini sampaikan kepada kita. Jadi kalau dari sejarawan dikumpulkan, kan mencari, 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 sampaikan pada kita. Tapi kalau dari misalnya kitab suci, ah berarti kan itu dipahami dari Tuhan, kan? Ya, kalau dari Tuhan, nggak mungkin keliru, kan? Nggak mungkin salah, kan? Harusnya begitu teorinya, harusnya begitu. Tapi nanti kita akan uji, ya, di Al-Quran, diklaim oleh orang Islam, "Saya, ya, bukan hanya mengklaim, meyakini, bahkan meyakini, mengimani bahwa Al-Quran, firman Allah, maka nggak boleh salah. Maka semua kitab pun yang diklaim sebagai kitab suci, standarnya nggak boleh salah, ya, karena firman Tuhan." Oh, kalau firman Tuhan ada yang salah, berarti bermasalah, ya aspek ketuhanannya. Jadi informasinya keliru, ketuhanannya juga keliru, ibadahnya pasti ada turunannya kekeliruan. Ya, tapi kalau manusia turunan bisa salah wajar karena manusia itu apa? Insan, ya disebutkan 65 kali dalam Al Quran dan insan itu juga berakar dari kata Nisyan. Ya kata Ibn Abbas radhiyallahu taala an dalam kitab Ibnu e, e, Ibn Mandur punya kitab namanya Lisanul Arab mengutip pendapatnya Ibn Abbas sumil insanu di ilai manusia itu tidak makan dengan insan karena ada sifat lupanya sedangkan lupa itu bersanding dengan salah ya lupa itu nisian akarnya nasia saya lupa nasi itu kita lupa nasina salah ahtoa aku salah ahto tu kita salah ahto Quran surah 2 ayat 286 Rabbana la tu in nasina au ahto na. Maka kalau ada kesalahan itu bisa diminimalisir dengan menggabungkan semua versi riwayatnya ketemu di situ. Tapi kalau misalnya di kitab suci ada kesalahan, eh, itu jadi problem. Ya, jadi problem. Nah, kita kembali ke sini. Kenapa saya sebutkan tadi seperti itu? Karena nanti ada informasi yang dihimpun misalnya oleh Imam At-Tabari, seorang sejarawan. Ya, di kitabnya juga Tarih At-Tabari di lima. kemudian Ibnu Athir juga, ya. Al-Kamil Fitari seperti yang tadi referensinya. Nanti ada referensi Ibnu Kathir juga. Bidayah Wan Nihaya, Jusat Alaman 237. Ya nanti ada Ibnu Hajar Al Asqalani punya kitab Fathul Bari fi Syarah Al Bukhari juz ke-6 halaman 487. Nah ini nasabnya semua kembali kepada Levi. Ya di versinya ini adalah Imran dengan kemudian bin Yasar, kemudian bin Kahith bin Levi ke sini. Di versinya yang ini Ibnu Katsir, kemudian Imran bin Kahith bin Azir bin Levi. Di versinya Ibnu Hajar Al Asqalani dengan Imran bin Lahib bin Azir kemudian ke sini ke Levi. Ke, ke Levi ini tinggal dipertemukan di sini, dilacak dalam sejarah. Tuntutannya versinya menunjuk kepada yang mana, karena mereka menyampaikan informasi, ya bukan memastikan. Ini menyampaikan ada begini nih, ya di sini mengatakan begini, mengatakan begini, nanti kita tinggal tinggal runtutkan saja jalurnya yang mana yang menemukan sesuai dengan faktanya, nyambung. Tapi semua bertemu di titik yang satu. Levi ya. inilah, ya beda. Ketika kita, e, kalau manusia kan seperti itu, kita mencari nanti, versi dapat dari sini, dari sini, dari sini, tinggal dikumpulkan kan yang jadi problem adalah ketika Tuhan menyampaikan misalnya nasab, informasi tentang nasab, nasabnya keliru. Seperti saya sampaikan di pertemuan lalu, ketika menyebutkan Yahuda menikah dengan Tamar, menantunya eh, bukan menikah malah berhubungan, berzina ya. Ini ini, ini bukan bahasa saya ya, bahasa, bukan bahasa saya ini di kitab Kejadian disampaikan. Yahuda kemudian berhubungan berzina dengan menantunya Tamar, nanti Tamar juga melahirkan keturunan Peres yang saya sebutkan dulu pertemuan lalu. Kemudian dari Peres ini lahir nanti eh, disebutkan Yesus di situ. Ya, nanti ada perbedaan bahkan nasabnya di bagian ke-7 sampai dengan ke-8 antara di kitab Matius dengan di Lukas ya, di dua itu. Nanti kita, kita, kalau udah sampai ke sana kita bedah secara argumentatif ya, secara ilmiah. Dan kita bisa konfirmasikan. Nanti boleh misalnya disampaikan juga oleh sarjana Alkitab ini misalnya bagaimana sehingga e, wawasan informasi yang sampai kepada kita juga bisa terukur. Dan nanti bisa kita timbang di mana kebenarannya gitu kan. Nah, balik ke sini teman-teman. Dan sekali lagi karena wacananya ilmiah, pembahasannya argumentasinya ilmiah, maka berada dalam lingkup keilmiahan. Adapun keyakinan kembali kepada masing-masing. Dan ini tingkat toleransi ilmiah yang sangat tinggi. Ya, tingkat toleransi ilmiah yang sangat sangat tinggi. Kembali ke sini. Secara singkat, Musa ini ini keturunan dari Levi ke sini. Sedangkan Levi anak ketiga. Ya, dari Nabi Yakub alaihissalam, dari ibundanya Lea sini. Ya, atau Leah. Anak ketiga nih Ruben, Syamun, Levi. Ya. Levi, jadi nanti menurunkan imam-imam, pemimpin-pemimpin. Makanya nanti di kejadian di kitabnya ada imamat Levi Tikus. Gitu kan? nah, Musa itu keturunan ke Levi, ke sini. Arahnya. Levi, anak ketiga ini yang saya sebutkan. Dari Yaakob Alaihissalam. Jadi Nabi Musa itu masih turunan dari klan yang ketiga. Suku yang ketiga. Dari dua belas itu dua belas suku. Maka Nabi Musa Alaihissalam dari sini. Dari Levi. Nah, Lahirlah Musa Alaihissalam Di masa keadaan demikian. Dan Nabi Musa kemudian secara luar biasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibundanya dalam situasi yang sangat genting. Kisahnya sangat dalam sekali bagaimana tiba-tiba kemudian -tiba beliau bisa selamat itu kan. Tiba diminta dimasukkan ke dalam satu tempat, satu kotak, tabut itu kan dimasukkan ke dalam situ. Kemudian kalau dalam bahasa uh, apa tuh Italia kuno dipalidkan <laughs> dipalit dipalitkan apa dipalitkan bahasa indonesia itu dilarutkan dihanyutkan. Ya, dihanyutkan ya kalau dilarutkan nanti hilang habis gitu ya, secara kimia dihanyutkan dihanyutkan ya apa namanya dihanyutkan di di dalam aliran air sungai sehingga sampai kepada satu tempat dan tempat itulah yang paling dahsyat tempat orang yang memerintahkan setiap anak laki-laki itu dieksekusi jadi anda bayangkannya bagaimana rencana Allah menjadikan ya seorang anak anak yang diprediksi bahkan oleh para dukun-dukun tadi akan menjadi penghancur kerajaan Firaun pada masa itu ya Walid bin Mus'ab tapi dalam posisi yang sama Allah justru mengantarkan dia ke tempat Walid Kaya, ke tempatnya Firaun pada masa itu nah, maka bagaimana apa yang terjadi ya ketika ditemukan oleh itu Asia binti Muzahim apa yang terjadi bagaimana kesan Firaun pada masa itu dan apa yang menjadikan Nabi Musa alaihissalam mendapat kesan pertama dari Firaun dan ini yang menyebabkan nanti beliau menjadi punya persoalan di lidahnya sehingga menjadi apa namanya kalau dalam bahasa Rusia itu cadel ya ya cadel gitu jadi jadi itu nggak nggak terlalu fasih bahkan bukan cuman cadel tapi ada gagap juga gagap itu ada peristiwa ada peristiwa sehingga dengan itu nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disertakan Harun ya sebagai asisten beliau sehingga Harun diangkat menjadi nabi karena doanya Nabi Musa alaihissalam salam kan jadi dari situ teman-teman ada peristiwa seperti apa peristiwanya bagaimana dihanyutkan Musa alaihissalam dan ayat-ayat apa di Al-Qur'an yang akan membahas itu kita akan sambungkan ini pada episode yang keempat nanti Ya, masih dalam sejarah Yahudi, episode yang keempat kita akan bahas tentang masanya Musa. Bagaimana Musa tumbuh dari kecil di kerajaan Firaun, bagaimana dia bermain, bagaimana tumbuh menjadi dewasa, jadi kuat, nyambung lagi pertaliannya ke suku yang lainnya lagi sampai nanti membawa Kaumnya pada masa itu keluar dari kungkungan Fir'aun yang zalim sampai terbebas sampai muncul Yahudi Yahudi yang sekarang itu Yahudi sekarang itu nyambung nasabnya kemana siapa mereka apakah mereka e, hanya sebatas komunitas yang punya keyakinan berbeda dengan yang leluhurnya ya apakah mereka juga ada jalur genetik ke atasnya seperti apa itu akan diketahui awal awalnya pada eranya Nabi Musa Alaihissalam dan itu pembahasan pada serial yang keempat ya. Nanti akan nampak di masa Nabi Musa. Dari 12 itu klan mana tuh yang punya banyak masalah? Ya, baru di era Firaun baru keluar dari kejaran itu, ya kejaran Firaun, Firaunnya tenggelamkan depan matanya sendiri tiba-tiba udah minta dibikinin tuhan baru. dari situ nanti oh pokoknya luar biasa lah. Ya, apa namanya ngeselinnya gitu. Nanti kita akan lihat dan turunannya siapa sampai dengan sekarang sampai dengan kitab acuannya itu kalau baca kitab acuannya itu udah udah bukan cuma geleng-geleng kepala gitu ya, tapi kita akan melihat siapa yang bisa buat yang seperti itu. Ya, yang menjadikan kita menjadi luar biasa geram, gitu ya, dengan dengan apa namanya turunan-turunan kitab yang menyarankan e, selain itu bukan manusia itu binatang, gitu kan e, harus jadi pelayan macam-macam. Kita nanti akan lihat, kita nanti akan lihat. Jadi itu situasinya dan ini yang menjadikan e, semua secara historikal itu terkumpul di satu titik. Titiknya kembali kepada satu titik yang nanti akan terjadi di masa Musa alaihissalam. Itu titik asalnya, itu titik awalnya, itu titik pertemuan tingkat tertinggi spiritual dalam nuansa global sampai dengan sekarang sampai kehidupan berakhir. Ya, di titik itu nanti akan sangat menentukan. Jadi uh, akan akan sangat erat dengan masalah agama, akan sangat erat dengan masalah masalah spiritual. Sejarahnya nanti sejarah spiritual, tapi sejarah spiritual itu datang untuk meluruskan. Sekali lagi, datang untuk meluruskan tindakan-tindakan yang tidak tepat, cenderung kepada kriminal, perbuatan yang tidak baik, cenderung kepada merusak. Ya, dan ini nanti yang akan ditampilkan oleh Islam dengan cara yang sangat elegan. Nah, ini teman-teman Ya, jadi ini bagian yang ketiganya. Kita tunggu bagian yang keempat di masa Musa. Nanti saya turunkan ayat-ayatnya supaya lebih mudah. Ini sengaja saya nggak hapus dulu nih. Kalau saya hapus, nanti yang ini ketersambungannya agak lebih sulit. Makanya insya Allah setelah ini saya hapus semua. Ya, saya turunkan fase Musa. Nanti saya turunkan ayat-ayat yang tadi saya janjikan untuk disampaikan. Ya, di surat ini apa, surat ini apa, surat ini apa, kaitannya apa. Nanti kita bandingkan dengan yang lain supaya ada pengayaan yang lebih luas. Saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih untuk hari ini. Dan insya Allah e, besok ada informasi yang sangat penting ya saya akan sampaikan hal-hal e, yang spesifik. Sebetulnya saya punya banyak kesibukan, kan? Tapi saya lihat ada beberapa yang e, selama ini di media sangat viral dan sebagainya mengisi media-media cetak, elektronik, bahkan di stasiun televisi dan sebagainya. Besok nanti saya akan sampaikan satu informasi e, komprehensif terkait itu supaya ada satu sumber yang baik. Yang sebetulnya e, bagi saya itu masalah yang bukan. Apa ya, lu penting gitu untuk diurusi. Banyak hal yang lebih penting lagi, hal yang paling penting untuk mengajar, untuk macam-macam dan sebagainya, perkara-perkara besar gitu kan. Tapi mungkin karena ini terkait dengan situasi kebangsaan juga situasi besar. Jadi, kalau saya secara pribadi, kalau e, masalahnya pribadi itu kita ditinggal minum teh aja selesai gitu artinya <girly> nggak kita lihat lah ya bukan level kita untuk mengurus hal demikian ya, jangan sampai menurunkan status ya, intelektual kita kadar intelektual kita untuk mengurusi hal-hal yang sifatnya nggak penting gitu kan yang kita tinggalkan pun selesai nah, cuman kalau sudah masuk kepada wilayah kebangsaan ya menimbulkan gejolak sosial yang tinggi yang besar bahkan cenderung melahirkan satu hal-hal uh, negatif yang luas sifatnya uh, maka ini perbuatan ini mesti diberikan respon juga dengan uh, respon yang sifatnya sesuai proporsional gitu kan jadi di sini pun saya ingin sampaikan besok insyaallah saya sampaikan teman-teman sekalian sehingga lebih terukur keseluruhannya dan kita belajar dulu yang paling penting itu belajar jangan sampai respon ini respon itu lupa dengan materi pelajaran kita dan teman-teman di Mira insyaallah kita akan mulai di hari Senin ya Mahad Islam Rafi'atul Akhir itu insyaallah sudah fix webnya di YouTube-nya perangkatnya semua sudah cukup lama sejak akhir Ramadan tapi saya siapkan dulu nanti kita akan mulai belajarnya sudah ada santrinya sekitar 6000 orang yang sudah siap sekarang ini jadi santri baru dibuka udah 6000 orang ya dan itu akan insya Allah semuanya akan teratur artinya apa ya sama formal sistemnya Anda belajar lewat online lebih formal ya absensinya, ujiannya, modulnya dan sebagainya sampai dengan kita tuntas saya akan terukur dari mulai materi akidah, kemudian nanti materi ibadah, muamalah dan turunan yang lainnya insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mulai di hari Senin dengan suasana yang lebih baik. Demikian saya kira, terima kasih atas perhatiannya untuk malam ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Jangan lupa sudah masuk kepada Jumat, ada sunnah-sunnah untuk memperbanyak sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca surat Al-Kahf, yang mau baca Yasin juga silahkan, uh, silahkan ya, teman-teman sekalian untuk meningkatkan ketakwaan. Besok siap-siap Jumatan, potong kuku, ya mandi dan dengan baik dan tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah rahmati kita semua, semoga Allah muliakan kita semua, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita kerjakan sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah matakabal minna inna ka anta sami wa alim, mutu ma'alina inna ka anta tawa Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana tawa kina azab al-nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alil mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alabiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.